Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan petani ceper. Kali ini petani ceper berada di lokasi pembangunan smart greenhouse, tepatnya di Desa Ndelimas, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten. Ini penampakan smart greenhouse yang sudah berdiri, tinggal pemasangan instalasi pendukungnya. Ini juga masih dilakukan pemasangan batako untuk mencegah masuknya air ke dalam greenhouse. Karena apa? Karena di greenhouse ini kemarin waktu ada hujan airnya masuk banjir. Ini dilakukan pemasangan sabuk batako biar nantinya air yang dari kanan kiri enggak masuk ke dalam greenhouse. Kita lihat penampakan yang sudah ada di dalam greenhouse. Ini instalasinya sudah sebagian terpasang dan juga daya listriknya yang juga sudah terpasang. Ini membutuhkan daya 3.500 watt. Dan ini instalasi untuk irigasi pada smart greenhouse. Ini selang drip yang nantinya untuk irigasi tetes pada smart greenhouse ini. Ini penampakan dalamnya instalasi greenhouse. Adapun smart greenhouse ini dibangun setelah memperoleh program dari pemerintah pusat untuk pembangunan smart greenhouse. Ini nanti di smart greenhouse ini untuk suhu yang dibutuhkan pada tanaman sudah diatur secara otomatis. Ini sudah terpasang juga filter-filternya. Filter-filternya sudah terpasang. Ada filter besar 4. Terpasang dan juga di atasnya ada paranet yang nantinya bisa membuka dan menutup secara otomatis sesuai dengan suhu yang dibutuhkan oleh tanaman yang dibudidayakan di dalam greenhouse ini. Ini blowernya ada 1, sudah terpasang untuk pengaturan suhunya. Dan ini instalasi selang drip untuk irigasi tetes yang nantinya waktu pemberian pupuk dan air melewati sistem irigasi tetes. Ini masih 90%. Lumayan luas, sekitar 19 x 16 meter. Dengan menggunakan anggaran pemerintah pusat senilai 500 juta. Ini terpal sudah terpasang. Nantinya kalau instalasi irigasi tetesnya sudah selesai, ini nanti terus dipasangin polybag
Untuk pertama budidaya yang akan dibudidayakan di lokasi greenhouse ini adalah penanaman tomat. Itu merupakan program dari pemerintah untuk penanaman tomat. Setelah itu nantinya untuk penanaman melon. Kenapa untuk pertama itu dilakukan penanaman tomat? Karena memang program ini nantinya programnya untuk budidaya tanaman tomat, akan tetapi selanjutnya bisa digunakan untuk penanaman sayuran yang lainnya. Tentunya yang kedua itu nanti dilakukan penanaman melon, karena dirasa untuk menanam melon itu lebih menguntungkan. Karena apa? Operasional greenhouse ini tentunya juga cukup besar dengan kelistrikan. Ini instalasi yang di atas ada rel-rel yang nantinya bisa untuk membuka dan menutup secara otomatis paranet yang ada di dalam greenhouse ini untuk mengurangi cahaya yang panas. Nanti kalau kurang panas ini paranetnya membuka sendiri. Mudah-mudahan nantinya bisa berjalan dengan bagus, dan juga sudah dipersiapkan SDM-SDM yang ada di Desa Ndlimas yang nantinya mengoperasikan smart greenhouse ini, karena dibutuhkan SDM yang mumpuni dalam bidang IT. Ini nampaknya bagus sekali, sangat kokoh, dan ini penambahan alat yang untuk membuka dan menutup motornya. Luar biasa teknologi yang diterapkan dalam bidang pertanian ini. Dan diharapkan nantinya bisa berkembang dengan baik, bahkan bisa membuat greenhouse sendiri lagi. Karena lokasinya masih cukup luas. Ini penampakan-penampakan greenhouse-nya luar biasa. Di dalamnya sini sangat lumayan berkeringat. Penampakan greenhouse-nya yang belum 100% sempurna. Masih ada pemasangan-pemasangan instalasi yang lainnya. Tentunya nanti juga dilengkapi dengan CCTV-nya. Ini merupakan teknologi yang ada yang diterapkan di bidang pertanian. Mudah-mudahan nantinya bisa berkembang dengan baik. Ini bapaknya yang melakukan penyabuan biar enggak airnya enggak mengalir ya dari luar ya Mas ya. Ya. Dapat. Ini ditambah sabuk setinggi 2 batako nggih. 2 batako, harapannya nanti airnya tidak masuk ke dalam greenhouse. Ini penampakan greenhouse-nya dari luar sudah selesai, tinggal pemasangan instalasi yang ada di dalam greenhouse.
Sekian pertemuan dengan petani ceper kali ini. Nanti kita lanjutkan tayangan-tayangan dari greenhouse ini setelah 100% selesai pemasangan instalasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.